teman-teman kembali lagi. Ini seperti video yang tadi saya kasih makan. Ini namanya adalah burung ibis. Burung ibis roko-roko atau biasa disebut glossy ibis. Burung ini karakteristiknya sangat jinak. Di alamnya burung ini memakan ikan, serangga, terus seperti binatang yang hidup di air-air. Paruh burung ini sendiri sangat panjang. Ini masih muda ya, nanti bisa sangat panjang sekali. Dan burung ini tidak memiliki paruh yang tajam. Jadi meskipun saya dengan jarak dekat, saya tidak takut terpatuk di area mata saya mungkin, atau di area manapun. Karena burung ini paruhnya bisa dibilang tidak tajam dan agak lunak. Oke, untuk populasinya sendiri, burung ini bisa dijumpai di hutan-hutan bakau yang masih lebat sekali. Misalkan di daerah Jawa hanya ada beberapa tempat, di Kalimantan, Australia, dan mungkin ini termasuk burung yang migrasi ya. Jadi burung ini burung pendatang, bukan lokaliti asli dari sini. Burung ini sendiri bertelur 2-4 butir. Mungkin dalam setahun ada masa bertelurnya itu 2-3 kali. Ya, burung ini aktifnya pada siang hari atau diurnal. Biasanya burung ini mencari makan rombongan ya, banyak sekali, biasanya sampai bisa dihitung ratusan. Dia mencari di seperti rawa-rawa, di area pantai, di persawahan yang masih bagus mungkin. Dan burung ini akan kembali ke sarangnya pada menjelang malam. Untuk perubahan warna sendiri, burung ini bisa dibilang usianya hampir dewasa. Kalau dewasa nanti paruhnya ini lebih panjang, warnanya lebih hitam, putihnya ini lebih banyak, dan warnanya ini sebenarnya hitam, agak ada kehijau-hijauan ketika kena sinar matahari. Ketika kecil, burung ini berwarna, paruhnya ini hitam putih, dan warna tubuhnya ini hitam pekat. Nah, ini video saat masih kecil-kecil, teman-teman. Ini video saya ambil sekitar 4 bulan yang lalu. Oke, teman-teman, sekian videonya.